Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. AMD Malaysia kini memperlihatkan CPU AMD Ryzen terbaru untuk pasaran Malaysia. Siri CPU yang akan tiba di pasaran tempatan termasuklah AMD Ryzen 3, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 dan juga AMD Ryzen 9. Di Malaysia, peranti ini boleh didapati pada harga bermula RM429. Mengenai AMD lagi, kad grafik AMD Radeon 5700 dan AMD Radeon 5700 XT turut diperkenalkan. Ia menawarkan chip grafik Navi yang dibina khusus untuk menggerakkan permainan moden pada resolusi 1440p dengan tetapan yang tinggi. Kad grafik ini turut hadir dengan memori GDDR6 sebesar 8GB. Untuk model 5700, ia dijual pada harga RM1,859. Manakala, 5700 XT dijual pada harga RM1,659. Selain itu, Sony bakal melancarkan fon telinga nirwaya yang dinamakan Sony WF-1000XM3. Ia dilengkapi dengan chip pembatalan hingar baharu QN1E yang menampilkan kualiti audio yang baik. Bukan itu sahaja, ia turut menyertakan chip khusus yang menstream audio terus kepada peranti secara serentak. Peranti ini dijangka akan mula dijual pada Ogos ini pada harga RM949. Akhir sekali, Tenaga Nasional Berhad TNB dijangka akan menawarkan jalur lebar berkelajuan tinggi di Perak. Menerusi penawaran ini, ia membolehkan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi ditawarkan kepada para pengguna di kawasan luar bandar. Kerajaan Perak menyasarkan untuk memperkenalkan projek ini seawal tahun ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.